boleh, boleh, boleh. Tanpa pose kiowo, kamu memang sudah kiowo. Enggak sih sebenarnya. Ih, makasih. Ini gift ya? Lucu banget gift yang mau aku makan. Oh, ini. Udah, ini. Thank you ya, Kak. Semangat, semangat. Aku Gita dari Akademi Kelas A. Coba tebak. Ini abangnya yang ngecat tembok ini namanya siapa? Coba tebak. Nama abang yang ngecat tembok ini siapa? Pernah ketawain orang gak dikenal jatuh gak? Enggak. Kalau itu gak pernah. Itu pasti semaksimal mungkin akan saya tahan ya. Kenapa mereka semua ke kanan lihat ya? Kalian harus melihat satu sama lain dong. Begini. Cie, tatap-tatapan. Pernah ditembak? Enggak pernah. Udah enggak hidup dong kalau ditembak. Masih bisa sih kalau misalnya operasinya berjalan lancar. Aku baru sadar kayak orang-orang kayak yang setiap kesini gitu selalu bertanya kalau misalnya kan sekarang Harry lagi balikan. Maksudnya aku di sini sendiri. Jadi kayak banyak orang nanya kayak emang enggak sepi apa kalau sendirian? Guys, saya introvert. Ini udah enggak zaman lagi timbur diaduk dan enggak diaduk. Sekarang zamannya adalah tim makan bubur pakai tangan atau pakai sumpit. Kalau aku sih pakai sumpit. Kalau sundel bolong emang bolong? Gak tau guys, tanya aja sama sundel bolongnya. Aku harus sub PM kamu enggak? Itu sih balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya. Kalau kamu percaya kamu ingin subscribe, ya subscribe. Kamu tidak percaya, ya tidak usah. Ih, saya sentuh-sentuh aku deh. Kita gak kenal. Ketinggalan sepatu, nggak pernah ketinggalan, cuman pernahnya sepatu aku hilang sebelah, terus pulang-pulang aku pakai sendal temen aku. Maksud yo 10 jam boleh kalau dikasih 50 miliar? Pose, ya udah pose aja ya, nggak usah kata-kata manis. Ya, ya. Ya nggak? Iya. Iya, oke Kat. Iya, aku menjadi fans ini. Oke. Kita mau coba kali kita. Mau coba ya. Lihat satu cinta coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang sayang jaga hati ini. Tak perlu waktu berhenti mencari cukup. Kak Gita, bestie itu apa? Oh, menurut aku bestie itu adalah member-member JKT48. Oke, itu bestie ya. Itu bestie aku semua. Bestie. Ya. Iya, betul. Kamu kan nanya aku. Ah, enggak peka banget sih. Kak Gita dong. Lu cakep banget hari ini. Yeay. Enggak, dia responnya kayak capek kok, kayak udah capek hati gitu loh. Memuji Kak Gita. Kan bestie, kan udah bestie. Tapi kan kayak gue capek gitu, tuh cakep banget. Iya, makasih kan. Tumben. Tumben loh, tumben. Iya, kulkas. Ih, dingin banget Kak. Ada bandrek gak sih? Bandrek. Kulkas dua pintu soalnya. Cakep kita banget sedang Kak Gita. Menunggu lagi. No kan didiemin guys. Capek. Seru banget gak sih? Seru banget, banget, banget. Gaya sih, banyak gaya. Baru kali ini gue gak mau belain lo Kak Gita. Gue gak mau ngebelain lo.
tetap cuman diucap doang nggak bisa belain. Rapiin. Yeay. Yeay, Kak Gita. Cie Kak Gita. Terima kasih Cika. Kamu nggak di-hire kerja di apa? Di kos. Bih, kurang ajar. Bersih-bersih. Minumannya dimasukin kulkas jadi nggak berasa. Oh kan karena Kak Gita ini kulkas gitu ya. Alay banget ya sih Kak. Wah, parah. Biran yang begitu lu baca. Biran dari tadi yang bagus-bagus gak lu baca. Biran yang alay banget Cika lu kan. Cuma gini dong. Parah. Capek. Kan di videonya tadi gak ada pelukan. Ya kan maksudnya kan tema kita hari ini bestie gitu. Kayak kita tuh bestie. Ini punya lu punya Kak Heli? Kak Gita? Semua di sini punya Kak. Capek. Ih, kunciran gue sama kayak HP lu. HP lu tuh lama banget ya. Abis baterainya. Bener-bener. Guys, Cika mau sulap. Cika mau sulap, yuk. Jelasin dulu. Kan gue jadi pressure. Jelasin dulu. Jadi pressure. Gue mau sulap. Iya. Kak Gita suka bau bedak bayi kan? Iya, baby powder. Ya kan? Terus abis itu gue bisa mentransfer baunya ke tangan lo. Tapi tanpa gue ada sentuhan fisik gitu sama lo. Oh. Gue kok kayak ini seriusan atau? Iya, serius. Gue lagi mau ngelawak. Enggak, gue mau ngelawak. Oh iya. Gimana sih? Udah kan? Coba cium tangan lo. Wangi enggak? Bayam. Wangi? Wangi bedak bayi gak? Wangi parfum gue? Coba. Oh, gak mau. Didorong lo. Kayak gitu. Tadinya mau gini, apa namanya? Enggak, coba. Terus gue gini. Langsung dalam rumah tangga. Gak jadi deh, udah mau. Cik, coba gue cik. Coba cik. Gak jadi lagi. Gak jadi lagi. Gue marah. Bisa lu wangi parfum gue, wangi baby powder. Gak usah. Mood gue hari ini jelek banget sih. Mood gue hari ini jelek banget. Siapapun lu yang buat, gue benci banget sama lu. Harusnya sama Mars ya tadi ya. Iya, tertolak katanya. Salah target. Ada. Udah deh, sumpah jangan ada deh yang gombalin Kak Gita, serius. Daripada sakit hati, seriusan deh. Jangan ya, jangan. Gak mau. Salah target. Gak mau. Nggak mau. Jadi. Udah, maksudnya tuh tadi kalau misalnya gagal ya berdua aja yang tahu. Lu masalahnya kayak, guys, Cika mau sulap guys. Jadi kan kayak hening gitu semuanya, gue kan pressure juga. Nggak apa-apa kan biar jadi tontonan. Udah pada asik-asik gitu, maksud gue kayak biar kita berdua aja yang tahu. Kalaupun ditolak cuman berdua doang, masih orang berdua gitu. Kan ditambah adil, malu kan kita. Lu harus tolong kasar gue. Nggak, apa persamaannya? Kalian sama coklat? Oh iya, nggak tahu apa tuh? Nggak tahu. Iya, soalnya aku sama-sama nggak suka coklat dan kalian.